sih. No. Oh my god. You got a friend in me. You got a friend in me. Mamro. Gua denger-denger nih, banyak yang bilang Razorback ini adalah senjata SMG nomor 1 di CODM untuk saat ini, di season ini, Ma Bro. Wah, gua nggak tahu ya apakah benar, Ma Bro, karena gua sendiri belum nyoba, Ma Bro ya. Jadi daripada lama-lama, ya udah deh, kita langsung cobain aja, kita review, Ma Bro. Yuk, kita tes. Asli, Ma Bro, gua penasaran banget loh ya. Soalnya ini bukan player-player netizen aja yang bilang kalau Razorback ini senjata SMG nomor 1 di CODM. Bahkan ini youtuber-youtubernya, Ma Bro. Oke, jadi gue penasaran banget ya. Soalnya Razorback tuh nggak pernah meta, Bro. Apakah Cyber4 atau Fennec yang sekarang lagi gila-gilanya lagi, atau Kikinan ini bakal dikalahkan sama Razorback, Ma Bro? Let's see. Gue akan review ya. Sebagai pengguna SMG handal, gue akan coba, Ma Bro. Apakah benar gitu ya? Ini sih gue rasain sih open scope-nya enak ya, open scope-nya enak. Recoil-nya oke sih. Oke, damage juga oke sih. Bentar-bentar, gue penasaran nih, Ma Bro. Damage-nya berapa sih? 3-3. Wah, gede cuy. Ya, gede ya. Razorback ini ada apa di season ini, Ma Bro? Wow. Jarak jauh 5 hit lah. Ini 5 hit ya standar sih, Ma Bro ya. Tapi udah, daripada lama-lama gue mau coba langsung ranked nih, Ma Bro. Nggak afdol kalau mau kita review di ranked, Ma Bro. Let's go cuy. Alright, Ma Bro, gue udah di dalam game dan gue sangatlah penasaran ya. Agak sedikit excited karena banyak yang bilang Razorback ini meta. Wow. Beberapa peluru aja langsung mati tuh orang. Alright, Ma Bro. Wah. Oh my god, Ma Bro, agak kelihatan tadi musuhnya. Tak jumpa dia lagi. Oke lah, Ma Bro. Oke. Aku masih penasaran. Masih penasaran gua. Gua belum menemukan sejauh ini yang benar-benar wah banget. Sakit sih, bro. Sakit sih. Instant heal. Damage-nya itu kalau misalnya short range gede. Aku pakai ini dulu deh ya. Heal Q. Enak sih, tapi gua nggak menemukan yang wah banget. Soalnya gua yakin gua pakai CBR4 juga bisa kayak gitu. Kayak barusan ya. Patokannya sih sebenarnya di kayak di turnamen gitu kan sih, Ma Bro. Wow. Kita jadi pakai DLG ya. Apa nih? Biar nuklir. Thank you.
mah bro. No, I'm sorry. Aduh, sorry. Gua rip M sniper-nya barusan. Oke. Saya nuklir pakai razor back ini. Tapi gua digabung dia soalnya razor back ini pelurunya enggak banyak gitu. Gua rasa bagus. Ini senjata bagus gitu loh. Ya. Enak dipakai. Cuman apa ya? Gua yakin saber pet juga enak. Yakin banget. Oh, musuhnya ada yang keluar kayaknya. Malu kayaknya gua nuklir. Tapi dia misalnya sakit loh bro. Instan, asli instan. Nah, gue bingung. Gue bakal coba main sekali lagi, oke? Asli gue penasaran mah bro, dan gue akan nanti coba sih sama Saber 4 ya. Yang ternyata SMG benar-benar OP sekarang menurut gue dibanding yang lain. Damage-nya kalah Saber 4 sih. Damage-nya kalah ya. Damage-nya gak apa-apa, damage-nya. Cuman fire rate Saber 4 menurut gue lebih kenceng sih. Dan harusnya sih buat long range Saber 4 yang menang ya. Harusnya lebih gitu loh. Mana ini gue senjata gue, Razor Back gue. Tapi tuh, apa? Instan banget mah bro. Asli. Ya bener deh, bisa jadi SMG nomor 1 di season ini nih, Razor Back bro ya. Lu bayangin nih, nembak kaki jarak deket 29 coy. Fennec deh. Oh, Fennec aja udah gak sesakit itu loh, 18 ya. Dia cuma menang fire rate kalau Fennec dan fire rate aja ya sih. Damage-nya udah nggak bisa diharapin kayak dulu. Cuman kalau buat jarak deket ya enak banget, jarak jauhnya sampah. Bisa. Gua akan main sekali lagi bro ya. Yang gua tahu Razor Back ini nggak pernah bagus untuk menjadi entry fragger bro ya. Orang yang ras paling depan bro. Tapi damage-nya tadi tuh gua cek, wah lucu juga ya. Kelas banget cuy. Lihat itu, aku langsung instanin kill 3 orang, 4 orang cuy. Woi, ini buat entry fragger sakit banget bro. Yap. Wah, what? You fire ya? Oh, rip. It was my fault. Bagus mah bro, lihat deh. Ya, nggak terlalu nyebar pelurunya. No. Oh my god. Gua masih bisa bunuh itu orang, walaupun gua telat nembaknya bro. See, ini gua akan full review Razor Back dengan cara gameplay gua yang barbar, oke? Okay? Oh no, ah masih gua kalah masih berempat. Enggak mungkin. Enak kok. Pelurunya masuk banget.
Burunya masuk banget deh. Sorry. Dia spawn di belakang gua. Oh, lu gak akan menang lawan gua, lawan pakai Razorback lu. How? Oh my god, Gen, hold ya main ya. Gua cuma butuh temen gua untuk nginjek aja sih. Bisa gak ya temen gue nginjak aja? Gue kena flash. Gue kalau di poin injek sih, tapi kalau kill gue nggak kalah mah bro. Point. Oh, lihat tuh. Oh man, itu udah mantap banget barusan mah bro. Gua kan bermain di gameplay gua ya. Oh, gila kan? Wah, oh, men, buat jauh juga enak banget, men. Sumpah. Kebakar, nice. Jauh enak serius. What? Gua dibawa ke rumah bro. Kurang ajar. Aduh. Oh, hipfire ku. Oh, dia pakai diamond. No. Gua gak tau, gua bakal berhasil atau tidak. Trip mine! Gila ini orang mainnya bacok-bacokan doang, mainnya pisau loh. Ayo setup. Sorry aja bro. Good job my friend. Woi. Wah, ada diamond gua. Menang kita. Ya. Gokil enggak? Wah. Meta ini, meta mah bro, meta ya, meta udah fix meta kalian pakai. Kalian bisa lihat tuh bro, gua wah lumayan banget sih. Ya. One man show kill 48 ya. Tapi gue gak bisa sih kalau misalnya temen gue gak nginjek ya. Mantep memang.
Dan ini gunsmith atau attachment-nya Mabru, silakan kalian lihat ya Mabru ya. Ini menurut gua udah OP banget sih, udah parah enaknya ya. Yang menurut gua wajib dipakai rapid fire sih ya. Fire intervalnya itu Mabru ya. Dibikin mantap cuy. Mungkin enggak? Ya, sebenarnya kalau suppressor gua suka ganti-ganti, taktikal kadang monolitik, itu terserah kalian. Tapi kalau gua sih mikirnya ya, Razorback ini butuh ADS bullet spread mah bro ya, biar tuh pelurunya dia itu nggak terlalu kemana-mana gitu ya. Menurut gua itu lumayan penting. Makanya kalau tactical suppressor ini kan cuma apa, nilaiin ADS time-nya aja, dan itu cuma 5% aja mah bro, masih kenceng kok. Ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro, makasih banget ya udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya mah bro. Untuk kalian yang pengen beli akun CODM atau game lainnya, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in, atau kalian pengen jokin akun kalian top up CP, langsung aja follow Instagram @odzstore, atau langsung ke website gua. Pesannya sih semuanya di website mah bro ya, odzstore.com. Oke, see you mah bro dari semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.